Setelah 2,5 tahun, oke teman-teman, ini kita sudah di Teluk Kedere ya. Ini simpangnya depan Segendis ya, masuk sebelum CPO belok kiri. Di ujung ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ini juga salah satu desa yang banyak orang Bontang nggak tahu ya. Kalau di ujung sini ada laut ya, kalau ujungnya ini nanti kita melewati perkebunan dulu. Ini sawit, kanan kiri sawit. Ini ada kebun ya, tomat kalau nggak salah dalam kebun. Jadi ini PLTU yang saya sebelumnya di Pantai Lalo itu kan ada di balik laut tuh ada seperti gedung besar PLTU itu ya, ini dia jalan masuknya tuh lewat sini. Kabel-kabelnya besar karena memang tuh PLTU di ujungnya teman-teman. Salah satu penyuplai listrik provinsi ya. Kabel sutetnya ini tembus ke PLTU juga ya teman-teman. Dulu yang masang ini ya termasuk yang ya zaman-zaman banyak orang Cina itu datang ke Bontang, nggak tahu sekarang ya. Sekarang sih kayaknya masih karena memang mereka kan yang menjalankan proyek ini. Bahkan yang saya pernah lihat gali-gali tanah nyangkul-nyangkul itu orang Cina gitu. Jadi itu bukan hoax ya, bahwasanya yang jadi pekerja buruh tukang gali-galinya itu ya orang Cina juga gitu. Ternyata bukan hanya orang ahlinya yang didatangi yang dari Cina itu, tapi ya buruh-buruh kuli-kulinya itu didatangi juga dari Cina. Ini ada gardu induk Bontang Lestari. Pemukiman warga di ujung ya. Di ujung itu ada juga kampung namanya apa ya, Setunggul gak? Setunggul, Setunggul. Tapi saya nggak pernah ke sana, soalnya ngelewatin proyek PLTU jadi takut-takut juga mau lewatnya. Ini sudah masuk ke pemukiman warga ya.
SD YPPI Teluk Kedere. Oh. Jadi ini dia perkampungan pemukiman warga ya. Termasuk yang tidak terlalu banyak juga ya. Sebelah kiri ini ada laut. Nanti depan itu. Kita ke depan dulu. Mengarah ke PLTU-nya dulu. Nanti kita mampir ke lautnya ya, tempat. Lautnya kemana ya? Setelah musola, oh masjid ya. Tuh di sebelah kiri ini ya teman-teman, jembatan seperti dermaganya. Sebelah kiri ini. Tapi nggak tahu masih bisa dilalui apa enggak, nggak tahu juga. Kita ke ujung dulu ya. Itu karyawan PLTU ya. Tuh, itu di ujung tuh PLTU-nya ya. Sudah beroperasi ya. Tuh, jadi itu dia PLTU Teluk Kedere Kota Bontang, masih masuk di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan ya. Nih, ini ada jembatan seperti ini juga, airnya lagi pas. Kalau sebelah sini masih bisa dilalui apa enggak? Bakau ini sudah besar, dulu masih kecil ini bakau. Dulu jalan batu yang sebelah kanan tuh belum ada ya, baru jalan ini. Dia halaman depan PLTU ya.
kita muter di sini. Oke. TU Teluk Kederek. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Kita lewati jalur batunya ya. Airnya pasang ya teman-teman, tinggi. Jadi laut laut sini ya. Jadi jalurnya itu cuma gorong-gorong di situ. Ada lingkaran. Jadi ngalir ke sini, gorong-gorong di situ, tembusnya ke situ. Itu lingkaran yang di sini juga, gorong-gorongnya, lautnya sebelah kanan kan, ngalir ke sebelah kiri. Gorong-gorongnya di bawah sini ya. Ngalir ke sebelah sini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ya, seperti inilah suasana sore hari. Kampung Teluk Kederek ya. Tuh ada pemukiman di sebelah kiri itu ya. Ini musola apa proyek, waktu ada proyek itu. Kita lihat sini teman-teman, masih ada jembatannya atau enggak. Roboh jembatannya teman-teman. Udah nggak ada ya. Dulu jembatannya panjang sampai ke laut sana juga. Tuh dilepas semua kayunya. Oke, kita balik teman-teman. Dulu pakai kawan-kawan mancing juga. Udah nggak ada. Oke teman-teman, kita balik ya.